Shalom saudaraku, selamat berjumpa kembali dengan saya Susi dalam program Tuntunan Ilahi. Dan hari ini kita sampai di hari yang ke-204. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu buat kesempatan yang indah dimana kembali kami boleh belajar firman Tuhan. Mari berbicara bahwa setiap kami, bahwa kami sungguh mengerti isi hati Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih, Bapak, dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, Amin. Puji Tuhan saudaraku, saya memberikan judul Tuhan yang berperang bagi kita. ya. Nah, yang kita ambil, diambil dari Yesaya pasal 37 sampai 39 dan Mazmur pasal 76. Kita akan belajar dari Mazmur pasal 76. Di Mazmur ini Allah dipermuliakan oleh sebab ia yang telah menghakimi musuh umatnya dan mengalahkannya dalam perang. Kemudian merayakan kemenangan-kemenangan dalam berperang. Pemasmur melihat Allah sebagai pahlawan perang yang gagah perkasa. Ayat yang keempat dikatakan bahwa di sanalah dipatahkannya panah yang berkilat, perisai dan pedang dan alat perang. Orang-orang yang berani, orang-orang yang gagah perkasa, kehilangan kekuatan. Allah menghardik semua musuh dan mereka tertidur lelap, termasuk kuda-kuda mereka. Ya, Apapun yang terjadi, penghakiman adalah milik Allah saudaraku. Dan ingat Tuhan akan senantiasa ada di pihak umatnya dan membela umatnya. Di dalam kehidupan kita setiap hari saudaraku, mau tidak mau suka atau tidak suka, kita berhadapan dengan peperangan. ya Musuh kita adalah kuasa-kuasa kegelapan yang ingin selalu menghancurkan kita dan memang tidak kelihatan. Tetapi kita harus senantiasa yakin dan percaya berserah kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu ada di pihak kita. Bahwa Tuhanlah yang selalu membela umatnya. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa bukan kita yang berperang, melainkan Tuhan yang berperang bagi kita. Ketika kita percaya, ketika kita berserah dan mengandalkan Tuhan dan membiarkan Tuhan yang berperang bagi kita, maka kita pasti akan berkemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, oke, saudaraku, dan nas akan kita baca besok di Amir Yesaya pasal 40 sampai 43. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.